Kali ini kita mereview kapal yang bernomorkan 93. Salah satu kapal tercepat di lingkungan Tamo, di mana menurut informasi dari masyarakat, perahu ini bisa mencapai kecepatan 35 knot di atas permukaan air laut. Ini secepat perahu jet. Perahu ini terbuat dari kayu. Kayu malapora, kayu merah, kayu jati. Perahu ini berkapasitas 3 mesin. Ini tampak dari samping dan belakang, ada 2 baling-baling. Luar biasa. Perahu ini dilengkapi tenaga surya. Ini dia keterangannya di atas. Itu lampunya, tanda malam hari pada saat perahu ini dikemudikan. Guling atau alat kemudinya ditaruh di samping. Ini dia tempat gulingnya, ini stannya. Ini apa pemirsa? Penonton setia Fun Entertainment. Ini dia alat penangkap cumi. Luar biasa ini, sangat tajam ini, runcing. Ini umpannya cumi, cumi-cumi juga ini umpannya. Nomornya 93 ini, kayak nomornya Maro Marquez. Perpaduan warnanya luar biasa. Mesinnya ini dipesan langsung dari Surabaya. Kalau mesin dalamnya itu dari merek Tianli. Perahu ini tobonya tobo 4. Panjang perahu ini sekitar 12,5 meter, lebar 140. Ini saluran pembuangan air, terbuat dari selang plastik. Ini selang
biasa pemirsa. Ini tempat berpegangan pada saat kita di depan kapal. Lihat tempat mengikat talinya bagus, kayu yang sangat kuat. Kalau bahasa Mandarnya ini ayu sapu. Ini tali pabrikan ini. Ini mata elang. Ini penguasa udara ini. Sedangkan perahu ini penguasa air yang berkecepatan tinggi di Kelurahan Baurun Lingkungan Taro. Depannya sangat runcing, seruncing kecepatannya. Kita ke samping kiri sebelah. Sama juga ini. Oke. Perahu ini sudah berumur 1 tahun lebih, masih kokoh kayak seperti baru ini. Pemirsa setia penonton channel kebanggaan kita Fun Entertainment, ini ya tali penyangganya ini, supaya perahunya tidak ke kanan ke kiri miring. Kemudian ini ada bambu sebagai alat bantuan pada saat mengeluarkan kapal. Ini knalpotnya, mesin dalam ini nutup. Oke, tetap bersama kami di channel Fun Entertainment, channel kebanggaan kita semua. Oke, salam entertainment, Fun Entertainment.